channel aku ini. Nah teman-teman, ini adalah video lama aku. Ini video sebelum pandemi ya teman-teman. Aku lihat lumba-lumba di gelanggang samudra teman-teman. Di Ancol waktu aku masih kecil sebelum ada pandemi ya. Jadi aku mau kasih tunjuk kalian video flashback aku. Nah, ini yang lagi lihat lumba-lumba banyak loh teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru lihat channel aku, jangan lupa subscribe ya, nyalain tombol loncengnya, jangan lupa like video, share, dan komen di video ini ya teman-teman. Komen ya, kalian udah pernah lihat pertunjukan lumba-lumba atau belum? Lumba-lumbanya ada dua, lumba-lumbanya pintar-pintar loh teman-teman. Lumba-lumba buat kalian tadi yang nggak bisa baca di stop aja dulu ya, di skip dulu buat kalian kalau mau baca yang jantan ada bu teman-teman ramai pengunjung ini waktu belum ada pandemi. Wih, bagus ya teman-teman. Betina, namanya Ashanti. Ada itu dia selain lumba-lumba ada bawa kita ada Ashanti dan kita bisa lihat ada dua. Tuh kita lihat ya lumba-lumbanya. Kira-kira mau ngapain? Dikasih dua bola di atas. Bolanya mau disundul. Jadi lumba-lumba akan melompat. Ya siap-siap ya melompat tinggi ya. Kameranya diangkat kalau